Hai Allah, kembali lagi bersama saya Mirza, dan kali ini kita akan mengulas game, yaitu game Roblox Offroad Tracks of Indonesia atau OTID atau OTID, terserah kalian bicara ngomongnya, nyebutnya mau gimana ya kan. Di sini versinya 4.5 ya. Bentar ya. Di atas ini tulisannya versi 4.5 dan di bawah kiri ini versi 4.3. Jadi yang bener ini yang mana gitu? Yang atas atau yang bawah? Enggak tahu deh, yang mana ini yang bener. Sebenarnya dulu saya udah pernah mainin nih game ya. Buat kalian yang mau lihat videonya tuh bisa lihat di kanan atas. Nah, itu semuanya berbeda ya, mapnya beda, kayaknya, dan kendaraannya pun sepertinya berbeda ya. Spawnnya ini di depan dealership atau showroom. Nah, ini kita dapetin kendaraannya gimana? Apakah masuk? Kita coba masuk ya. Di sebelah kiri ada ini, boot Toyota, tulisan Toyota. Dan di kanan belum ada apa-apa. Nah, ini apa ini? Kok dia pakai baju gambar gitu? Hello mate, how can I help you? Nah, ini kita bisa nanya, ini kayak informasinya. Jadi ini game apa sih gitu kan, buat kalian yang nggak tahu. Kita bisa tanya lagi nih di sini. Seperti apa sih yang kita lakukan di sini? Oke, nah ini buat teman-teman yang saat ini dengar ya, kok di belakang nggak ada suara bisik, ini suara kipas. Nggak tahu, kenceng banget, padahal ini udah paling kecil ini. Oke, kita lihat kendaraannya. Di sini kendaraannya kita nggak beli ya. Jadi di sini nggak ada sistem uang seperti di game sebelumnya, itu game apa namanya kemarin, SWID ya, Southwest Indonesia. Ini kita lihat ini ada mobil, ini kecil banget ya tampilannya. Oke, ini Mini Cooper sepertinya ya, atau Mini One. Terus ini mobil apa nggak tahu, ini Toyota, seperti Toyota Legender. Ini Jeep, ini Mazda Miata, ini Toyota Kijang Innova, Honda Mobilio. Ini apa ya, kayak Honda ya, Honda apa sih ini, mobil elektrik kan, Mitsubishi Expander, Honda si RV, ini generasi lama nih kalau nggak salah. Ini juga ada Toyota Avanza yang generasi pertama, ini Toyota Avanza generasi kedua, dan ini ada, ini apa nih, Mitsubishi atau Panther ini? Oh, Mitsubishi ya, Mitsubishi. Wah, tinggi banget pak, tinggi banget. Kita coba ya, kita coba ini mobil. Wah, ada turbonya dong. Kita langsung saja jalan. OTID dealership. Oh, tulisannya di pojok kiri atas itu ya. Kita ke kiri dulu. Di sini ada apa ini, restoran ya, restoran atau depot pak, restoran steak gitu. Nah, itu di kiri ada Burger Bujur. Oke. Restorannya asik nih namanya ya kan. Ini ada hotel. Wih, sepertinya hotelnya cakep nih. Kita masuk ya. Kita masuk, nubruk, Pak. Masuk. Masuk di sini gitu. Playernya cuma saya ternyata di sini ya. Oke, kita parkir di sini gitu. Di drop off. Asik. Iya kan? Turun. Masuk kita. Apakah kita bisa naik? Wih, bisa dong. Wih. Cakep. Wih, TV-nya. Ini apa ini? Oh, ini korden ceritanya. Kok teksturnya kayak pasir ya? Huh? Teksturnya kayak pasir, Pak. Ini apa nih? Kamar mandi ya? Ini kamarnya ada 3 ya. Ada 3. Oke lah, kita langsung lanjut saja daripada durasinya kelamaan, karena saya ini mainnya pakai kota, Pak. Ini ada gedung-gedung yang tidak bisa dimasukin, hanya sebagai hiasan, dan ini ada Istana Bogor, pintu utama. Oke, ada pagar ya, tembus ternyata pagernya. Gede ya, lumayan lah. Oke, apakah bisa dimasukin ini Istana Bogor ini? Kita coba, kita parkir di sini gitu. Kita coba masuk, apakah bisa? Pintunya ada 4, Pak. Ada 5, ding, sama yang tengah. Oh, ini pintunya ternyata hiasan. Hiasan. Apakah sama? Hiasan semua? Oh, enggak. Kita coba yang tengah ya. Oh, lah itu tadi 4 apa, Pak? Kukira pintu loh. Oke, di sini ruang kosongan. Dan ya, ada foto presiden kita, tapi kenapa wakil presidennya nggak ada fotonya? Nah, ini ada, ini apa nih? Kayak ini, kayak warteg dong. Oke, ini ada tempat tidur. Kok ini ya, kok aneh gini? Nggak ada pintunya. Ini foto presiden, dan seperti biasa wakil presidennya nggak ada fotonya gitu. Oke cuy, kita sepertinya ganti mobil ya, karena tadi mobilnya terlalu lemot gitu. Oke, ini Mini Cooper nih, harusnya lumayan lah. Ini kita kayaknya muter keliling ini ya, Istana Bogor ini. Mini Cooper, nggak ada platnya nih, belum plat, belum ada platnya, seperti mobil baru gitu. Oh, mobil baru ada platnya sih, plat putih ya biasanya. Eh, itu ada tempat offroad. Oke, kita masuk ya. Itu ada jalan juga, nanti kita nanti ayalah. Oke, kita ke jalan offroadnya dulu, dan itu ada pohon yang 2 dimensi gitu. Oke, ini offroadnya. Ini ceritanya apa ya? Lumpur ya. Ini baru nih tanah nih. Wih, ada rumah dong di situ. Hup, mana nih? Ada tumbuhan gini. Wih, ada. Wah, ngebug nih. Wah, ngebug nih. Iya. Ya, nyangkut dari situ. Oke, ini ada air terjun, coba kita ke sini. Coba kita ke sini. Kukira ada dasarnya, ternyata nggak ada dasarnya dong. Astaga.
Oke, kita langsung ya, tadi tempat overnya di situ, Pak. Kita langsung ke kiri gitu. Wah, ini tanjakan tinggi banget nih. Oke. Wah, kenceng juga nih mobil. Lu nggak bisa ngerem, ntar. Oke, aman. Oke, ini tanjakan. Oke, ini kanan kiri ada ini ya, kayak warung gitu, warung wartu, warteg. Jalannya menikung, naik lagi. Ini jalannya naik terus ini. Nah, ini ada tempat apa ini? Warung. Warungnya gede banget. Oke, ini mulai turun ini kita. Berarti tanjakannya yang paling tinggi di sini ya tempatnya, yang ada warung kayak besar itu, luas itu. Jadi dataran yang paling tinggi di situ tadi tempatnya. Oke, kita mulai turun di sini. Ini mungkin kalian bisa bantu jelasin ini kenapa versinya ada dua ya. Yang di atas itu versi 4.5, yang di bawah kiri itu versi 4.3. Yang bener yang mana? Ini ada gang. Ini gang kemana nih? Oh, tembus jalan off-road nih. Hah, serius? Bentar. Ya, kita coba lihat ini jalan tembusan off-road ini sepertinya. Jadi kalau lihat off-road kita nggak perlu nanjak-nanjak kayak tadi kayaknya ya. Sepertinya opini saya benar begitu. Apakah salah? Apakah benar? Kayaknya ini tembus deh. Ya nggak sih teman-teman? Weh, oh itu ada player. Oke lah. Kita coba ke sana. Neng, jalannya naik ini. Tidak rata. Ya iyalah jalannya tidak rata. Namanya jalan off-road. Kalau jalannya rata itu bukan jalan off-road, itu jalan aspal. Ya ini kayaknya tembus yang tadi deh. Kayaknya ya. Kalau ngelihat dari ininya. Innalillahi. Ini ngapain mobil ngikutin anjay? Allahumma dadah. Ngikutin anjir. Oke. Kita lanjut. Nggak usah ke off-road lah. Mobilnya gini. Oh, gila bisa salto mobil. Gila bisa tidak mobil kalian gitu salto teman-teman. Gila. Dia ngikutin. Putar balik. Saya tidak mau yang searah sama dia. Oke lah, ini ada apaan sih? Kayak ada benda tidak terlihat gitu. Nubruk, Pak, di situ, Pak, tadi kan. Oh, ya kan, bener kan? Ini air terjun nih. Tuh, bener. Oh, iya, tembus. Lah, kencengan yang di sini dong. Cepetan yang ngeliat off-road dong. Logikanya gitu. Tadi kita nanjak-nanjak gitu. Kayak jauh gitu. Lihat off-road berarti lebih cepet nih, teman-teman. Dan ini, ya. Salam dari Binjai, anjay. Salam dari Binjai loh. Ini pohon pisang sampai patah gini. Astaga, nggak bener. Ini apa ini? Dia bawa apa ya buat ngerekam ya? Woi, melayang dong. Ngebug lah, melayang. Kita lanjut jalan. Nah, ini tembusnya di sini nih. Iya nih, kalau dipikir-pikir lebih cepat jalan off-road ya. Jalannya memotong gitu. Ah, ini rumah. Ada Indomaret. Enggak tahu apa itu. Ini ada tempat sekolah ya. Ini apa nih? Kok belang-belang? Sawah kah ceritanya? Ini ceritanya sawah nih sebetulnya. Dan ini ada apa nih? Selamat datang di kota Bandung, Kabupaten Bandung. Oh, di sini ada kota, ya? Yeah. Ada kota. Kita kemana nih? Kanan kiri. Kiri ayalah. Duh, bentar kita ke sana. Ini kayaknya nyambung deh. Bentar kita tembusnya ke kanan ntar. Ada musola, masjid, dan ini seperti biasa gedung-gedung ya. Ada perumahan di sini, nggak tahu, nggak ada namanya ini perumahan apa. Oh iya, bisa tembus dari di ke kanan kalau kita belok kanan ya. Mall UTID, oh ntar ada mall nih di sini nih. Ini apa nih? Jalan ke sini apa nih? Jalannya belum jadi ya? Ya udahlah, kita putar balik lah. Belum jadi teman-teman jalannya. Itu ada jalan ke sana. Bentar, ini nggak bisa ngerem anjir. Kenapa sih rem di game Roblox ini nggak bisa pakem banget gitu? Heran. Ini ada jalan sini, mana ya? Kita explore ya teman-teman ya. Loh, ini ada jalan tol di sini, gila. Tapi nggak ada tulisannya nih jalan tolnya kemana. Ini kayaknya panjang banget nih berarti ini map nih. Luas banget nih mapnya nih. Ini ke kiri rest area, kalau lurus gitu ke Semarang, ke Jogja juga. Oke. Ke kiri rest area, mana ya? Nggak ada. Ini. Oh ini. Ya. Kilometer 22 ya. Ini rest areanya gini, Pak. Rest area tanpa pom bensin ya. Cuma tempat parkir gini doang. Nggak ada gedung, nggak ada apa. Oke lah. Kita lanjut jalan. Gila, putar balik di jalan tol. Oke, kita disuruh untuk belok ke kiri. Tadi tulisannya ke Semarang ya. Apakah benar? Oh iya dong, ada dong. Gerbang tol Semarang. Oke. Oh, simpang lama gitu. Ini gedung tidak bisa dimasukin. Itu ada kayak tugu, tugu atau tiang bendera tadi. Dan ini ada warung kayaknya ya. Oke, di depan masih coming zone. Ini ada Graha Kencana Bakti cabang Semarang. Oh, perumahan. Iya. Nah, ini perumahan ada namanya nih. Kalau yang tadi di sana enggak ada namanya. Coming soon. Alright. Wih, ngepot dong. Ini masih siang. Ini kenapa lampu jalannya nyala ya? Ya, seperti biasa ada musola atau masjid ya. Ini simpang lama tadi ya. Simpang lama Kota Semarang. Kalau nggak salah itu apa ya? Simpang 5 ya kok. Simpang lama ya tulisannya tadi.
mungkin buat kalian yang orang Semarang atau Bapak Ordo ya kan, dari Semarang. Yang bener yang mana tuh? Simpang Lama atau Simpang Lima? Oke, kita balik lagi ke mana tadi? Bandung ya. Jadi kotanya ini Bogor, Bandung, terus Semarang. 138 mil per jam mobil Mini Cooper ini. Ini jalan tolnya kenapa nggak ada apa? Ini ya, pembatasnya ya. Harusnya ada pembatasnya nih. Taruh di bawah situ aja enggak. Oke, ini gerbang tol yang tadi. Nah, tadi kita kan dari sana ya kan. Kita sekarang kita ke sini. Apakah di sini ada gedung yang bisa dimasukin? Ini off road nih. Ini jalan off road. Ini jalan off road kedua. Ini kemana nih? Ada masjid. Lulu, kenapa nih? jalannya gini banget. Ya mobil licin disuruh lihat gitu. Gimana cerita? Bentar. Gimana cerita gitu? Mobil licin gini. Lihat ya. Lihat nih. Mobil licin loh ini. Enggak ada gripnya nih ban nih. Oke, kita naik. Enggak bisa naik enggak tuh. Enggak bisa nanjak tuh. Tuh, mobil licin. Licin. Allah. Dah. Anjir. Woi, ini gimana? Ya elah masa anak aneh riset dah. Astaga, tuh jalan sendiri anjir. Jalan sendiri. Ya elah iya. Oke lah, sampai segini aja untuk video kali ini mengulas game Roblox Offroad Tracks of Indonesia. Jadi kesimpulannya, saya berakhir di dalam tanah gini ya. Ini kayaknya kena azab nih. Kena azab apa tapi gak tahu. Berakhir di dalam tanah gini. Astaga. Oke lah, buat kalian yang mau mainkan gamenya, silahkan klik di kolom deskripsi di bawah. Kalian langsung aja ntar mainin lah. Kalian cobain sendiri ini game. Ini game kocak sih sebetulnya. Kocak nih game. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih telah menonton.